soft skill hari ini berlangsung dengan asik dan menyenangkan. Bisa menambah wawasan dan juga pengalaman baru buat kami. Saya dapatkan di pelatihan soft skill ini adalah tentang bagaimana gambaran mahasiswa ke depannya untuk beradaptasi tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di dunia ini. Karena memang perubahan-perubahan yang akan di depan itu dan perencanaan-perencanaan itu harus kita sikapi, terlebih kita sebagai mahasiswa atau agent of change yang mana nanti akan menjadi role model bagi generasi-generasi penerus ke depan. Jadi bagaimana nanti kita harus merencanakan sesuatu dengan strategi-strategi dan gambaran-gambaran. Dan alhamdulillahnya di soft skill ini saya mendapatkan beberapa gambaran, kemudian beberapa perencanaan yang memudahkan saya dan teman-teman saya untuk melangkah ke depan. Diadakannya acara soft skill pada hari ini, kita jadi dapat menambah wawasan, dapat teman baru, dapat pengalaman, dan juga kita bisa menentukan arah kedepannya bisa mengambil profesi apa. Hai semuanya, di sini kita semua habis menjalani kegiatan soft skill. Yang pertama di sini kita banyak mendapatkan pembelajaran ilmu, pembelajaran baru, ilmu baru, teman baru. Dan kegiatannya sangat-sangat seru karena diisi sama dosen-dosen yang berkompeten dan ada Kak Ella juga yang membantu kita tadi untuk ngejalanin kegiatan hari ini yang sangat-sangat seru. Itu dari kami, terima kasih.